Assalamualaikum. Aku baru lepas tengok cerita Polis Evo dan okeylah korang layanlah dulu. Bunyi-bunyi dalam cerita ni, harap-harap korang boleh teruja ataupun korang berfikir untuk pergi tengok ataupun taklah. Okeylah, korang tengoklah dulu. Nanti aku les kita buat sembang kereta. Okey, macam mana? Bunyi-bunyi tu tadi. Agak-agak teruja lah nak tengok. Okey. Polis Evo 3 ni. Okey, Polis Evo 3. Aku mula dengan apa yang aku tak suka lah. Bila part tembak-menembak. Yalah, tapi part tembak-menembak ni yang bagi aku semua cerita yang walaupun Hollywood sekalipun, cerita Malaysia sekalipun, memang part tembak-menembak tak logik. Kau dah tembak banyak gila tapi orang keliling tak kena. Tapi adalah juga kira okey lah, ada satu dua orang awam ataupun orang keliling kena lah dalam certain-certain scene tu. So kira okey lah, tapi kebanyakan memang tak kena lah. Kau dah tembak banyak gila, kau tak kena. Itu yang macam sikit macam kurang logik lah kiranya kan. Peluru sepak tak kena orang, pelik benar ke. Lagi apa yang part aku tak suka, dia ada panggil pelakon lain tau. Macam dia ada ambil Syafiq Kyle. Lepas tu siapa, Syafiq Kyle lah. Kira Syafiq Kyle ni bagi aku kebanyakan kalau filem yang dia berlakon, dia di pelakon utama. Tapi untuk kali ni dia tak di pelakon utama. Tu nampak macam pelibatan dia agak kurang lah. Walaupun sebenarnya dia punya watak tu agak penting dalam tim dia, tapi pelibatan dia tu macam kurang tau. Tapi ada pelakon lain, Farah Lihan dengan siapa Cina ni aku lupa namanya. Diorang nampak macam lebih function lah. Syafiqah tu kan apa tau, dia kiranya unit bom, tapi tak banyak lah tengok action dia pasal dalam unit bom tu. Tu yang buat aku tak macam macam tak best lah. Tak tunjuk kebolehan pasukan bom Malaysia tau. Untuk dia trace ataupun untuk macam mana dia nak neutralkan bom tu kan. Tak bagi meletup kan. Jadi macam tak banyak action kat situ. Tu yang part yang macam kurang sikit lah bagi aku untuk Syafiq Khan punya. Tapi Farah Lihan aku suka. Farah Lihan memang masa dia berlawan pun nampak cantik lah. Aku rasa memang betul lah. Sebab dalam cerita 7-12 pun memang dia nampak action ataupun berlawan dia tu memang cantik lah. Farah Lihan memang bagi aku salah seorang pelakon aksi wanita Malaysia yang agak bagus lah. Dan aku rasa aku teruja untuk tengok lagi cerita-cerita dia lain. Okay, tutup pasal pelakon lain. Sekarang kita cerita pasal Zidan Razak dan Shazzy Sam. Diorang punya kombinasi dalam cerita ni memang the best lah. Diorang memang orang kata partner dalam filem yang best lah. Masa Polis Evo 1 dan Polis Evo 2 tu. Okay, Polis Evo 1 kita nampak diorang baru nak start diorang punya bonding tu. So banyaklah ketidaksamaan antara diorang kan. So Polis Evo 2 kita dah nampak diorang dah start bonding, diorang dah start akrab lah. Diorang dah start macam dah jadi kawan baik. Dan yang nombor 3 ni kita nampak betul-betul untuk emosi diorang dua ni dimainkan tau dalam cerita ni. Untuk nak tengok berapa rapat, berapa akrab diorang punya perhubungan ataupun diorang punya persahabatan. Sebab kita tahu diorang dalam cerita
Police Woman, Police Boot 2 dan 3 ni, diorang banyak sangat masalah ataupun banyak sangat benda yang diorang hadapi bersama. So kat situ kita nampak dah diorang punya bonding tu dah makin kuat dan makin kuat. Itu yang aku suka tau. So perkembangan perhubungan persahabatan tu kita nampak bonding diorang tu makin kuat dan makin kuat. Aku bagi kredit ataupun pujian lah untuk Syafiq Yusof. Walaupun dia anak kepada Yusof Aslam, aku tak nampak cerita ni ada bayangan ataupun tiru daripada gerak khas tau. Memang Syafiq Yusof, satu dia dah makin matang tau dalam pengarahan. Aku nampak dia, bagi aku betul lah, ramai orang cakap dia mungkin boleh lawan Samsul Yusof. Samsul Yusof dia naik terus naik. Tapi Syafiq Yusof ni, dia naik sikit demi sikit dan naik dia untuk Fully Evo ni bagi aku memang agak cantik lah. Aku seriously, aku tak rasa, aku tak sangka yang Syafiq Yusof dapat buat satu filem yang sebaik ni lah ke tahap ni. Dan Fully Evo ni walaupun kau tengok dia ada, Fully Evo 3 ni kalau kau tengok dia ada macam tiru sikit ala-ala Mission Impossible. Dia ada team dia, dia ada action dia yang ala-ala, kalau kau kena pergi tengok macam mana apa yang aku cakap macam ala-ala Mission Impossible. Tapi dia buat versi Malaysia dan aku tak rasa setakat ni kalau cerita melibatkan filem yang melibatkan kepolisan ataupun badan beruniform, aku rasa Police Evo 3 ni the best lah. Memang Syafiq Yusof bagi aku dia buat kerja yang sangat-sangat good job lah. Memang kat situ aku sangat suka lah perkembangan sendiri untuk Syafiq Yusof. Bagi hujan lah untuk dia kan. So apa lagi aku suka? Action-action dia. Serius lah action-action dia. Oh aku tak tahu siapa koreografi untuk action ni. Memang masa dia berlawan tu memang cantik lah. Dan part lagi aku yang aku suka, senjata yang digunakan lah. Dia tak macam kebanyakan polis-polis, cerita-cerita yang melibatkan polis-polis ni. Senjata dia macam biasa-biasa. Kali ni senjata dia tunjuk. Wah, lain pada Police Evo 1 pun. Aku baru-baru ni aku dah tengok dah balik Police Evo 1 dengan Police Evo 2. Dan memang senjata-senjata dia aku macam impress lah. Dia dapat gunakan senjata-senjata yang orang kira. Aku, yelah aku tak, aku memang tak kenal lah senjata. Tapi bila aku tengok itu nampak macam senjata yang hebat lah. So lepas tu style dorang pelakon-pelakon lain pegang senjata, aku nampak tak macam kekok sangat lah. Itu yang aku macam bagus lah. Dorang mungkin memang dah pergi training untuk pegang senjata ke apa ke. Kalau korang tanya aku part-part lawak dia tu, bagi aku on point lah. Memang kena lah. Dia tak sentiasa melawak. Dia dah banyak serius. Itu yang aku suka. Sebab kalau boleh kita cerita melibatkan polis-polis ni, kita tak nak lah terlalu macam komedi sangat. Sebab kita tahu cerita ni pun dia tak cakap, dia tak highlight yang cerita ni komedi. Dia lebih memang dia highlight yang cerita ni cerita action. So memang lawak dia just nice ni. Memang cukup lah. Memang Syafiq Yusof dapat dia bukan balance kan tau. Dia dapat kenakan dia punya ataupun dia dapat letakkan poin-poin mana yang perlu melawak dan poin-poin mana yang sepatutnya dia kena lebihkan pada action. Zizan nampak serius lah kali ni kan. Dan masa Polivo 1 dan Polivo 2, aku nampak dia agak kekok sikit tau bila dia berlakon jadi serius. Tapi untuk Polivo 3 ni, Polivo 3 ni, dia nampak dia dah lebih matang untuk berlakon watak serius tau. Zizan kita tahu dia memang pelakon yang versatile. Dia boleh berlakon action, dia boleh berlakon serius, dia boleh berlakon komedi. Malahan dia memang, bagi aku dia seorang, salah seorang pelakon yang hebat lah saya rasa. So dia, aku tak kira, aku memang kalau dia berlakon confirm dia akan boleh bawa watak tu dengan baik untuk saya rasa. Tapi Zizan pun bagi aku, walaupun action part dia macam kurang sikit, dia lebih main, dia memang lebih pada akal lah, dia lebih pada kebijaksanaan dia. Tapi dia still lagi okay. Itu yang aku suka. Dan kalau korang tanya aku, aku tak tengok pun yang 20 minit dia bagi free tu. Aku tu yang bila part mula-mula tu, kau dah rasa macam wow hebat ke cerita ni sampai ke tahap ni kan. Mula-mula kau dah rasa macam dia bagi, dia bagi, dia bagi tau.
Itu yang kau rasa macam wah, awal-awal tu dia dah bagi dah punch dia, punchline dia tu dia dah bagi dah. So masa tu kau dah macam nak tahu lagi apa next selepas cerita ni, apa next. Dan kau tak macam tak sangka lah seterusnya dia macam tu. Oh, dia bagi dan dia bagi. Walaupun kejap dia bagi tu Dia calm down sikit. Itu part yang aku suka. Dia tahu nak calm down kan kita, nak bagi kita relax dulu. Lepas tu dia naik balik. Itu yang part-part yang aku suka lah cerita ni. Bagi aku setakat ni action yang the best untuk tahun 2023, aku rasa memang Polis Evo 3 lah. So kalau korang tanya aku berapa bintang untuk Polis Evo 3 ni, Polis Evo 1 aku boleh bagi 8.5, dan Polis Evo 2 aku boleh bagi 9, dan Polis Evo 3 ni aku bagi 9.7 lah. Memang di antara cerita yang korang patut tengok dan korang rugi lah kalau tak tengok kan. Okey lah. So kalau korang rasa aku punya review ni membantu korang untuk tengok ataupun tak Polis Evo 3, aku harap korang dapat subscribe YouTube channel aku, boleh like dan share video-video aku. Okeylah. Assalamualaikum.